Halo girls, kembali lagi bersama aku Chika. Dan di video kali ini, Chika akan coba sebuah racun TikTok tentang cara curly rambut. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching! Nah, pasti girls yang ada di rumah sering banget dong membuka aplikasi YouTube ataupun TikTok untuk mencari seputar fashion and beauty. Tidak hanya kamu aja nih girls, aku sering banget teracuni produk-produk skincare ataupun makeup dari TikTok. Nah, selain mencari tahu seputar skincare ataupun makeup, Chika juga sering banget nih mencari tahu seputar fashion hack ataupun beauty hacks. Nah, sebelum kita masuk ke topik tentang racun TikTok untuk curly rambut dengan gampang, kamu jangan lupa ya untuk nge-follow akun TikTok Cewek Banget. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jadi girls, aku udah ngedownload video dari akun TikTok Trinity. Nah, di sini dia ngejelasin tentang cara nge-curly rambut, yang mana dia juga kaget ternyata tuh berfungsi banget, work banget di dia. Dan aku bakal coba menerapkan cara dia ini di rambut aku, di mana rambut aku ini susah banget untuk di curly. Sekalipun bisa tuh gak akan bertahan lama, jadi kayak cuma 5 menit langsung lurus lagi. Nah, langsung aja yuk kita cobain caranya dari Trinity. Oke, yang pertama sudah pasti kamu harus mempunyai catokan. Nah, catokan yang aku punya ini dari Brand In One. Sebenarnya ini tuh catokannya bisa untuk ngelurusin maupun ngekeritingin. Tapi buat kamu yang punya catokan khusus meluruskan rambut, tenang aja, karena di video ini dia juga menggunakan catokan yang fungsinya untuk meluruskan. Tapi untuk tutorial kali ini kita bakal mencoba semua jenis catokan, jadi baik yang untuk lurusin maupun yang aku bisa untuk ngekeritingin dan membuat sebuah rambut yang badai banget. Langsung aja kita cobain. Oke, pertama udah pasti kamu harus sisir dulu, pastikan rambut benar-benar halus. Terus yang kedua, yang kulihat di videonya, dia itu harus mengambilnya tuh dikit-dikit aja loh girls. Nah, sekiranya aku kayaknya bakal ngambil segini aja nih rambut aku. Aku sisir dulu. Di video ini kita naruh rambut dari bawah. Dari bawah, terus kita masukin. Udah masukin gini. Terus kita tarik. Aduh, keras nih. Kok bisa? Kok bisa sih? Tapi kurang sempurna ya. Kita coba lagi, sekali lagi di sini ya. Coba. Mungkin ini keberuntungan, kita harus coba sekali lagi. Kalau bisa dua kali berarti ini nyata. Ya, coba. Au, cuma lagi. Tarik. Bisa dong. Girls, kamu harus cobain, ini tuh bener-bener work banget noh. Oh my god, nih aku ke belakangnya rambut aku noh. Oh my god, rambut aku yang tadinya. Kamu harus cobain cara aku sekarang. Terus coba kita pisah-pisahin, bakal sebagus apa hasilnya. Oh my god girls, kamu harus. Ini tuh work banget, kamu harus coba. Oke girls, ini aku udah selesai nge-curly rambut aku. Lihat rambut aku tuh bagus banget. Ini for the first time aku sih untuk nge-curly sebagus ini lingkarannya dan serapat ini. Coba ya, aku bakal ngelurusin semuanya. Nah, walaupun aku sisir begini, tetap dia itu masih stay gitu loh keritingnya. No. Sekarang aku mau coba ngelurusin rambut aku menggunakan sisir. Apakah catokan ini masih stay? Dimana kan rambut aku tuh pasti gampang lurus ya. Ternyata masih dong girls. Tuh. Nih aku bakal kasih lihat rambut aku dari belakang bakal sebagus apa.
Nah gimana nih girls, pasti kamu tertarik banget kan untuk mencobanya agar rambutnya bisa sebadai ini. Namun jangan lupa ya girls, ketika kamu sedang mencatok rambut kamu, untuk sebelumnya menggunakan vitamin rambut. Nah, vitamin rambut yang biasa aku gunakan yaitu dari L'Oreal. Kamu terserah mau menggunakan dari brand mana aja, yang penting bisa menyehatkan rambut kamu meskipun terkena catokan. Nah, kalau kamu suka video ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion dan beauty ataupun racun TikTok lainnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!